balik lagi di NMA TV Channel nah hari ini gue seneng banget nih kenapa coba? karena gue pengen nge-review tipis-tipis nih mengenai Subaru BRZ karena gue belum pernah nyoba juga sih dan belum pernah lihat langsungnya seperti apa sih ini mobil gitu kan apalagi ini kepunyaannya videographer atau fotografer yang keren banget petrol head banget nah dia punya Subaru BRZ ini dia mau orangnya waduh selamat waduh. pagi Mas Pandu Om Pandu, Doni apa kabar Luar biasa iya. Yeah. matching banget kayak ini hari ini harus dong harus dong harus, harus dong. Ya? biru 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 <laughs> waduh Om nih jujur gimana, gimana? gua baru first ngelihat langsung di mobil nih masa Biasanya kita ngeliat di YouTube YouTube ya kan yeah. apalagi pada saat acara yang ngasih Gias mobil ya? Gias ya, cara Gias ya Gias, uh, terus itu pertama kan uh, Terus di Gias itu ada pembelian langsung di sana kan Oh yang begini, persen ya, kan? over itu Nah ya, persen ya, over, ya, nah, ya, salah ya. satunya Om Doni lah yang beruntung, ini curiga yeah. ada orang dalam sih <laughs> <segeranya. laughs> Rahasia dong orang <laughs> itu <laughs> Karena ini <laughs> jujur, ini banyak banget om yang rebutan sama ini mobil Iya, gue juga emang, gak nyangka sih emang masuk ke Indonesia ada berapa unit sih om ini? Nah itu jujur gue nggak tahu sih bro, hmm. cuma uh, memang gue juga nggak nyangka nih memang ya gue sih salah satu orang pertama yang pre-order duluan ya ah, gitu ah, cuman gue nggak nyangka antusiasnya tuh sampai segitunya iya gitu sih apalagi sekarang kan udah ah, lama ah. banget nih Subaru nggak ngeluarin produk terbarunya lagi yang terakhir itu kan yang BRZ yang sebelumnya kan betul betul nah sekarang dia ngeluarin lagi ini dengan spek yang berbeda mm -hmm. dengan muka yang berbeda, engine pun berbeda ya Om Betul, ya. Betul, engine-nya berbeda nah, sih. Nah, ini ha -ha. dia makanya di sini gua bareng sama Om Doni dari Gorilla Flava ini yang hmm. kalian udah tahu sebenarnya <laughs> tadi gua bilang ya kan, fotografer, videographer mobilnya keren-keren keren semua. Ampun, thank you, thank Luar you. Luar biasa. Yang jujurnya dulu gua sebelum mengenal Gorilla Flava gua cuma bisa ngeliat dari Instagram gokil kapan gue pernah harus bareng nih sama aduh tim jangan lu gitu om, gue lama-lama terbang nih, terbang tinggi <laughs> <laughs> ampun ampun ampun, nggak juga happy-happy aja kok <laughs> nah akhirnya sekarang gua udah bareng sama Doni dan gue di sini pengen nge-review tipis-tipis nih oh mengenai boleh, boleh. Up, udah apa aja lo perubahan di mobil Subaru BRZ ini nih ini bisa dibilang udah berapa lama nih om? -Ni -Om? gue itu dapet dua bulan lalu ya Dua, dua bulan, bulan lalu, lalu ya, ha -ha -ha. berarti masih anget anget, masih anget ya masih anget-angetnya nih, cuma ya gitu ya berhubung kita jiwanya jiwa modif jadi udah mulai jiwa gatel juga ya om ya <laughs> <laughs> Nah ini nah di mobil ini apa aja yang udah lu modifikasi nih om Oke okay. hmm. sebenarnya mobil ini sih masih basic banget ya modifikasinya hmm. jadi kan biasa kalau kita memang uh, ya mengikuti jalur modifikasi yes. biasanya kalau punya mobil pasti Diceperin dulu betul. gitu kan nah ini gue udah pasang uh, coilover oh udah coilover pake, ya, ya? pakai oh. Cusco coilover Wih pakai Cusco pakai Cusco nah kalau ya. untuk coilover Cusco itu untuk produk aftermarket jatuhnya kan Om ya betul betul itu apa aja sih yang ada untuk mobil ini selain Cusco banyak ya bro ya kebetulan uh, Gue waktu itu ditawarin sama si Davin Elika. Aha. Nah, itu dia punya banyak stok macam-macam cuman oh gitu. uh, jadi ada sway bar-nya, ada coil over nya Aha. ada strat ada strat bar-nya juga, Aha. terus ada end -link nya juga. Jadi uh, pretty much segala macamnya yang ada di mobil ini kaki-kaki bisa diganti sih sama oh. Cusco itu gitu. Ha -ha. berarti produk selain Cusco ada kayak ten. kayak ada. gitu juga ya? Betul, betul, betul. ada, betul-betul kalau Ohlinsnya ada nggak sih, kenapa? untuk merek Ohlinsnya gitu Olin ada ini? juga, cuma itu beda kelas lah <laughs> itu kalau Ohlins, waduh nah, expert iya, <laughs> ya, ya, jadi nih Cusco-nya juga gue pilih yang untuk memang street oh jadi, untuk uh, street ya jadi namanya Cusco Street A gitu oh. kan nah memang untuk harian tuh enak cuma hmm. ya masih bisa lah kalau dibawa ke track walaupun performanya kalau di track ya, ya nggak Nggak, nggak hebat hebat ya, amat ya, tapi gitu, oke okay lah ya okay. cukup ya buat buat jalanan banget. nih buat street Enak banget, nah, gitu. Emang kalau dibandingkan dengan yang standar, nah kan sebelumnya lu nyobain udah standar dulu nih. Mm -hmm. Terus lu ganti cover perbedaannya apa, apa Tom? Nah, bedanya itu kalau yang Cusco ini sedikit lebih stiff ya, karena spring uh. rate-nya tuh beda. Kalau yes. yang standar, kalau nggak salah tuh 3 kilo. Kalau yang ini sekitar tujuh kiloan oh, ya. Gitu. Uh, cuman shock-nya kan beda juga ya. betul-betul ya. Nah, jatuhnya nih sedikit lebih firm. Uh -huh. Cuma uh, kalau dibandingkan dengan standar sih, right head uh, maksudnya right quality-nya nggak uh -huh. jauh beda ya, masih oh. ada feel premium-nya gitu. Oh, gitu. Uh -huh.

nyamannya dulu nyamannya nih. Dulu. Iya. Sama mungkin spacer sedikit lah oh, biar ban. Iya, spacer 25 mili nih hmm. biar bannya tuh sedikit keluar deh. Maksudnya iya, sama bener, bener rata fender biar rata gitu fender biar fender ya. Manis aja. biar enak uh -huh, ya, Om ya. Gitu. Gua pikir pas pertama gue lihat nih velg udah diganti Om karena kelihatannya velgnya gede juga gede, standar nih standarnya Om iya. ya. standarnya nih, heeh. tuh kan berapa emang? 18 sudah. Oh, udah 18. Iya pantesan makanya kalau diganti pun ya gantinya 18 lagi ya, 18 sih pakai <laughs> ya kan uh, uh, 18 lagi gitu. dan rata-rata pasti sekolah Subaru tuh pasti konsepnya tuh udah racing aja tonyongnya. betul iya sih uh, 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 uh. maksudnya stok pun untuk main-main di track pun juga udah uh -huh. enak ya kalau menurut gua ya Uh -huh. Ya ya ya. Nanti ya. apalagi nih Om, yang udah lo modif-modif itu lo aja sih Bro. Nih. Maksudnya gue sih memang oh. ada plan ya kasih-kasih lip nanti sedikit hmm. uh, apa namanya side skirt, side skirt sedikit, sama mungkin uh, knalpot ya gue ganti ya. Oh, Exhaust sistem ya. Ya exhaustnya gue ganti, cuman sementara sih uh, apa namanya Sambari nunggu barang datang sih. <laughs> <laughs> <lah. laughs> <laughs> ya ini dulu deh gitu yeah, biar yeah, kelihatan yeah. manis. Gua. Segini juga udah gok sih bisa yeah. dibilang. Orang mobil baru baru dua bulan udah kepikiran <laughs> untuk ganti coilover bukannya mikirin ah gue pengen ganti velg. Orang rata-rata ya om ya kalau standar orang ini pasti kalau mobil baru ah minimal pasti sepatu dulu nih iya dipikirin sih, iya sih. minimal sepatu dulu keduanya baru kaki-kaki biar fitmennya lebih enak ya kan? Iya cuman kalau gue mikirnya kalau gue ganti uh, velg dulu nanti uh, agak Tinggi dong, iya, ya, fitmennya betul. ya, Mbak. Uh. itu biasanya sih di, dikolaborasikan dong. Iya, betul. jadi agak pusing sedikit. beli jadi langsung beli kolam. ya, jadi bingung ya. <laughs> langsung <laughs> ya. oke, oke, oke. Nah, kalau ini mesinnya tuh. EJ berarti ya? Atau Bukan, apa ini no? FA bro. Eh, FA ya? FA serinya FA. Ya? FA he -he. Dari yang standarnya sebelum BRZ yang ini berapa? Apa bedanya sih? Uh, kalau BRZ yang lama kan FA 20. Ya, hmm. Jadi mesinnya tuh 2000cc. Okay. Nah kalau ini memang udah di-up jadi 2400 ratus. Oh. Uh, makanya generasi kedua ini banyak orang yang bilang uh, pas banget nih. Maksudnya kalau yang dulu kan mungkin beberapa orang komplain nih powernya kurang, powernya yeah. kurang. Kalau yang ini orang bilang nih pas. Pas gitu gini. loh, pas. Karena Bodinya ringan, uh -huh. terus powernya juga bump up sekitar 30 horsepower kan, hmm, jadi betul. lumayan lah gitu loh untuk untuk daily driving, untuk track use juga enak ah, gitu, loh, udah cukup. Iya, 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 hmm. iya, iya. Wah keren 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 keren. Nah ini teman-teman dari depannya nih, kelihatan banget perbedaannya dibanding BRZ yang tahun sebelumnya nih. <laughs> Mulai dari lampu ya om ya, uh -uh, lampu lampunya beba, beda, bumper depan pun beda. Walaupun shape shape-nya mirip mirip sih ya. Iya sportinya mirip mirip ya. Sportinya mirip mirip. Uh -huh. Nah ini dia keren banget kita lihat ke sampingnya yuk ke sampingnya dulu yang depan gitu ini depannya udah berbeda malu begitu ya. nih gue masih stok begini ya, eh, apa ya malahan ini bisa dibilang BRZ yang pertama ganti kali ya dibanding oh. teman-teman yang lainnya atau udah banyak gak yang mau tahu juga, juga nah, tahu juga karena deh. jarang banget mobilnya om makanya gue juga penasaran nih pengen tahu langsung dan pengen nyobain langsung nih uh. uh, gimana Uh, rasa mengendarainya boleh, gitu. Boleh, sudah boleh. Kita offer, coba gitu. ya nanti ya. Iya. nah, inilah masih stok semuanya yang udah call over dari depan, belakang juga sama. Penambah, hmm. kalau belakang tambah spacer juga, Om? Belakang tambah spacer juga. Tambah spacer 25 juga, ya. 25 mili belakang depan ya. 25 lima ah. mili. Jadi fitmennya lebih enak banget. Nah, inilah mobilnya masih keadaan standar. Kurang Menurut lo? Ah, gue rasa cukup sih Om Cukup ya, ya. Uh -uh. uh -uh. Gue tuh masih gatel kadang turunin lagi nggak, turunin lagi nggak gitu Cuman kayaknya kalau di Jakarta turunin lagi repot ya nah, nanti ya Nah itu Kecuali uh -uh. kalau lu cuma keluarnya weekend doang nih Kalau weekend doang kalau gue rasa ini sekarang berapa jari sih? Oh dua jari dua ya? Dua jari lah, dua jari nah, mepet dua ya Dua jari uh -uh. mepet uh -uh. Mungkin next kalau untuk ganti velg kayaknya harus turunin turun dikit, dikit kayaknya. Ya. Turunin dikit, dikit ya dikit Berapa mili lah turun uh, yeah, lagi yeah, ya Iya 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 Rencana kalau next ganti velg, velg apa nih Om kira-kira Om? Nah Rencananya sih udah ada di otak nih, uh, cuman nanti nggak surprise oh nih oh kalau iya, bilang Oh iya bener, ah itu dia <laughs> <laughs> Oh iya, FYI ini Om Dodi juga sebelumnya udah punya Subaru juga nih om yeah, ya Om ya? Iya, iya, iya Gua memang pecinta Subaru Wah, uh, Subaru, ya ya. <laughs> ya, Subaru mania ya? Iya, Subaru mania Mantap! Maranya juga sama, biru juga Biru juga uh, ya? Kalau yang di rumah lu apa itu? WRX ya? WRX STI Tahun uh, berapa itu Itu tahun 2012 ya 2012. Itu udah acak-acak semuanya? Itu -acak uh, uh, udah acak-acak okay. deh Udah udah terlalu banyak di acak malah Kebanyakan kalau banyak bilang Jadi bingung, jadi apa lagi gitu? Iya, iya, iya itu eh, mesin juga sama gitu semuanya hmm, ya? mesin juga gue sampai ganti block, kalau yang itu ganti Asamu? short block iya uh -huh. emang apa bedanya tuh uh, kalau yang gue ganti itu udah close deck ya jadinya oh, lebih kuat oh, karena yang, gitu. yang 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 stoknya tuh ya gitu deh meledak dulu <laughs> Itulah teman teman-teman, jadi nah. Om Doni teh Subaru Mania juga iya. nih. Koleksi mobil Subaru nambah lagi satu lagi ya kan. <laughs> Itu padahal yang satu lagi jarang keluar juga Om ya. Jarang keluar ya. Keluarnya weekend doang, morning call doang. <laughs> <laughs> Jalan minggu pagi ya iya, kan. Iya. Nah inilah mobilnya nih. Uh -uh. Subaru BRZ 2022, plat nomor masih baru banget, iya. keren banget. Nggak, nggak nggak order plat nomor khusus Om. Plat nomor ini masih plat nomor masih sementara om Oh iya? Oh, iya? Ini iya? oh belum keluar belum, belum nomornya. Keluar referen. iya. Mm -mm gitu keren, jadi sabun bulan ganti keren. <laughs> ini bagian belakangnya beda juga lampunya terus sudah ada kayak ductelnya gitu om ya mm -mm, ada ductelnya nah ini banyak orang juga yang dipanjangin tuh ductelnya oh, biar betul. lebih manis gitu kan mau nah, yeah, yeah, biarin yeah. dulu deh oh iya, gue juga dulu. ini tambahin PPF juga sih waktu oh udah pakai PPF sih. ini? iya, udah uh, PPF. PPF nah, itulah salah satu perlindungan dari mobil ya, mecet mobil ya betul, betul sayang betul. harga udah mahal, masa iya nggak lo lindungi catnya ya bukan kan? harga mahal sih, sebenarnya mobil <laughs> baru ya <le. laughs> karena mobil baru sayang nih catnya itu sih <laughs> yang pastinya, karena mobil masih <laughs> baru nih sayang <laughs> juga catnya kan, yo, jadi yo. di lindungi PPF dari mana yang PPF-nya? PPF PPF-nya dari Cool and Light cool ya Cool Light, wah si Bro dari uh, ya luar si biasa bro rapi sih bikinnya cakep ya cakep banget tuh Gitu. Wah, luar biasa. Jadi modifikasi di mobil ini coilover, terus sama nah, pelindungan catnya ya dari PPF baru ya. baru itu doang, bro. Makanya, Next selain uh, velg, apalagi Mesin lu ada rencana bakal dioprek oprek enggak? Nah, nggak? mesin mungkin nanti reflash dulu, hmm. ya kan. Tapi memang reflashnya tuh sekarang ini katanya baru prototype, bro. Oh gitu. Ya, jadi ada Ecotec tuh masih prototype, jadi hmm. memang belum 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 bisa lah ya sekarang mm -hmm. gitu. Kerjasama ya kan antara Toyota sama, sama Subaru. Subaru. Jadi kalau nggak salah ini direct injectionnya ini. Uh -huh teknologinya Toyota. Oh. Tapi boxer engine-nya nih teknologinya subaru, subaru. gitu oh, loh. Jadi dia gitu. uh, uh. Jadi dia join. Oh, gitu. jadi kayak semacam berkolaborasi uh, uh, lagi ya. Uh, 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 uh. Iya, 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 Tapi yang lain-lainnya sih kebanyakan memang parts-nya subaru sih. Hmm. Uh, uh. Gitu. Wah, keren ini masih bersih banget <laughs> iya. <laughs> Kayaknya belum pernah kehujanan dan <laughs> ini mobil gua rasa. Ah, pernah lah. Oh, pernah. lah. Oh, <laughs> oh, keren ya, banget ya, boxer. Tapi ini kalau udah ganti exhaust system suara rumble-nya kedengeran pasti omnya. Mungkin gitu ya, Bro ya. Hmm, oh, kan standar Subaru ternyata gitu. kayak gitu ya kalau udah ganti exhaust system iya. pasti suara rumble tuh berasa tuh. Cuman nggak se-rumble EJ2525 hmm. ya, hmm. Ser so, uh, karena mesinnya ini kan dia udah pakai apa namanya equal length header equal ya, kalau dia, betul. ya kalau yang lama kan dulu unequal ya, jadinya betul. kan suaranya bumbu-bumbu, gitu. Oh iya, boom, boom, iya, boom, iya gitu. benar uh, itu perbedaannya. Uh, Mungkin kalau sekarang lebih smooth kali ya. Lebih smooth ya, lebih smooth tapi gitu. tenaga gas <laughs> tenaga cukup lah cukup dibilang, <laughs> dibilang, kenceng sih enggak sih bro iyalah <laughs> torsinya juga lumayan gede berarti perbedaan torsi sama yang lumayan, sebelumnya lumayan ya. gede ya dua uh, lima uh, lumayan ya ini 2, 250 ya NM uh. ya kalau nggak salah yang, yang uh. lama gue lupa deh berapa kayaknya sekitar tiga 30-an juga 30 -an deh segituan ya. segituan deh uh -huh. ini deh teman-teman coilover ini ya yeah. daya tariknya ini aja <laughs> <laughs> iya ini juga ini udah udah ketahuan nih berarti orang ngerti mobil nih kalau udah pertama kali udah ngerubah coilover <laughs> berarti orangnya udah paham akan otomotif yeah, ya kan yeah, yeah. luar yeah. biasa om ini asik banget ya lihat mesinnya boxer yeah, beda ya mesinnya hmm. jadi oh, cakup 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 jadi penasaran yep. kita nih pengen lihat bagian interior dan pengen nyobain juga gimana kalau kita dong. lihat bagian Ayo. interiornya yuk kita coba, oh mau interior dulu. Lihat interior dulu iya. om, penasaran kita nih interior lihat interior sih. ini. Biasa aja sih bro, iya. interiornya. Karena gue belum pernah lihat nih om interiornya. <laughs> nah, ini dia bagian interiornya. Mm -mm. Oh, dia manual ya om ya? Manual dong. Manual tapi, dong. Tapi si dia ada ngeluarin automatic yang ada, ada juga yang ada kan metik, ya. Ada yang automatic, cuma memang ya. Biasalah karena antusias ceritanya nah, kan itu dia antusias ya harus manual apa gitu kayak gini. Entar enggak berasa tenaganya. Biar enggak bosan bro <laughs> nyetirnya ada gini-gininya. <laughs> gitu. Oh, oke, okay. iya iya iya. Tapi agak mirip-mirip juga sih ya sama yang sebelumnya, Om ya. Mirip-mirip. Mm -hmm. Karena gini, Bro, frame-nya ini sama frame persis. ini sama. Iya. Malah gue juga kaget waktu gua mau ganti karpet dasar nih. Iya mm -hmm. kan? Uh, mereka tuh tempelin pakai template yang lama, mobil lama masuk. Plek-plekan oh iya. gitu loh. Oh, oh, jadi, okay, okay, basically okay. ya memang secara frame nggak ada yang berubah. berubah ya. Jadi kasarnya bisa dibilang cuma perubahan facelift doang, muka doang diganti yeah, gitu sama ya. Mesin, sama mungkin mesin mungkin ya. Upgrade. Mungkin improvement sedikit yeah. di kaki-kaki, yeah. tapi itu pun komponen yang diganti apa, gue juga nggak gitu tahu <laughs> gitu. Tapi bener sih, orang peminat ini banyak banget Om. Iya. Yeah. Ngantri-ngantri. Ini hampir sebelas sama kayak G Ariaris kemarin sih ya. Iya, yes, cuman kan G Ariaris limited ya nah, dulu sayangnya ya. Limited. Oh. Oke 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 oke. Gimana kalau sekarang kita cobain mobilnya yuk? Boleh om kita cobain? Sikat. Om? Yuk, let's go. masih enak lah gitu yeah. kalau... loh. Gila, thank you banget nih Om Doni. Waduh, gimana dah, gimana? Bisa nyobain. Enak banget Enak, Om. Sip, sip, sip. Dibejek oke okay, dan manut dan narik gitu oh, ya kan. Aduh. Suara knalpotnya <laughs> ada di speaker cuy. Buset. Itu kocak banget sih. Modern car deh, kayak Modern gitu. Modern car bener, ya kan. <laughs> <laughs> ah, dasar. Terus fanfke lagi sama klakson. Klakson, nah, itu jelek banget. Sekelas ya. Subaru baru mobil hmm keren klaksonnya jelek banget next pasti bakal harus diganti nih sama Iya, ini siap belum nih thank you banget ya sebelumnya sama-sama Bro thank you udah boleh nge-review udah boleh nyobain lagi dan udah boleh ngebejek itu loh poinnya sebenarnya gue bisa ngebejek ini sebaru kapan lagi gak pak gue nyobain mobil ini Keren banget. Oke okay lah kalau begitu Om Doni, thank you banget sebelumnya sekali lagi gue bilang terima kasih Sama -sama. banget. Sama, thank you Bro. mobilnya Pandu. Uh, uh, uh. Mungkin okay, teman-teman cukup sekian nih video dari kita bersama gua dan Om Doni dari tim Gorilla Flapa. Tunggu next project selanjutnya, oke? Okay? bye. Bye. bye.